Yes. Aku juga melihat. Ada malam-malam begini disuruh lewat kuburan. Enggak apa-apa, Rip. Kamu berani kan, Riz? Saya berhenti tinggal. Nani? Pocong, 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 pocong. Tolong. Lagi di Ida di depan Ida, ini kita bermain Misteri Desa Merah. Ini buatan anak Indonesia. Kita baca tentangnya. Selagi Lexa sekarang juga semuanya. Oke, masuk ke depan. Oke. Setelah sekian tahun lamanya, akhirnya Arif dapat kesempatan pulang kampung. Tapi sayang, pamannya yang membesarkan sekarang sudah meninggal dunia. Para nenek di kampungnya sudah mengalami masa-masa kritis aneh dan misterius. Karena setiap ada aja warga yang ikut mati. Bagaimana Arif masuk ke masa di kampungnya? Ayo mainkan dong gamenya. Wati, game sukses. Jadi, kalau kita sponsori. Main game. Ini katanya sih banyak jam. Kenapa iklan? Iklannya kumpul. Yaudah ya, aku cuma sembisan dulu. Orangnya takut masuk kampung apa ini? Desa Merah. Itu kayak mobil pick up itu. Kita ngomong si Arif, siapa namanya? Yaudah. Yuk, segini baru nyampe. Baru jam berapa? Iya om, susah nyari kendaraannya tadi. Banyak orang mati misterius di sini, Red. Serem. Habis paling kemarin, istrinya marah pun meninggal. Iya tau om, mungkin memang itu emangnya ya. Udah sama istirahat, kamu pasti capek. Iya om, makasih. Mari. Apa namanya deh? Print padahal lapar banget nih. Gak apa-apa, Rip. Nah, skor takdir. Ini goreng rebus. Wah, keren banget. Ini langsung aja, guys. Pak Brio di selatan kuburan ya. Setelah jadi dupar gitu. Coba aku tanya om di kampus kampling. Oh. Ini ada pocong nanti, guys. Tau. Siapa ya? Oh iya, Rip. Lali aku. Mau ngasih tahu. Kuncinya dititipkan ke Pak Wirwo. Yang mana ya rumahnya, Pak? Selatan kuburan rumahnya. Ini kan ke kiri terus. Ada sumur ke kiri. Nanti setelah kuburan, di seberang rumahnya Pak Wirwo. Oke, makasih, Pak. Oke, makasih, Pak. Iklan-iklan gaming. Kita harus... Ah, aduh, Pak. Tidak ada. Oke, kamu sekali. Akhirnya, kamu sekali dimana? Terima kasih. Ini kan jam segini. Baiklah, kita cek water mereka. Tapi tak boleh yuk. Ayo, kamu ikut kan. Ayo, aku bisa. Pergi lah, ayo. Ada apa? Cak dulu, cak dulu. Cak dulu gak jualan. Udah jam setengah satu. Ya udah habis nasi gorengnya. Hehe, gak ada air tidak sumbernya. Iya, sudah sebulan ini sumbernya kering. Harus nunggu agak lama baru airnya bisa diambil. Kamu baru datang, Ren. Mau kemana ini? Rumahnya Pak Wirjo, katanya di selatan kuburan ya. Iya, itu dulu saja. Terus kuburan rumahnya. Oke, Pak. Kita harus support developernya. Kita dapat duit ya. Kasian, jangan dikikin lagi katanya. Jam 1, ikutnya. Ini gak malam. Ini gak malam. Oh, kuburan, guys. Aku gak melihat. Ada malam-malam begini disuruh lewat kuburan. Gak apa-apa, Rip. Kamu berani kan, guys? Saya berhenti tinggal bergerak ini. Pak Wirjo. Assalamualaikum, Pak Wirjo. Waalaikumsalam. Kok malam banget, Pak, sampainya? Iya, Pak. Gak ada kendaraan tadi pas berangkat. Sampai terminal juga kesini numpang pick up. Anu, Pak, mau ngambil kunci rumah Pak Le. Oh iya, ini kuncinya. Tapi ini kunci samping ya. Makasih, Pak. Awas lo, malam-malam gini banyak mati. Silahkan komentar mimpi itu apa? Ada hantu ya, Bapak? Pak Wirjo, ada-ada aja. Kayak gitu mana ada sih, Pak? Oke, Pak, makasih. Apa itu? Mana? Aduh, lari. Pocong.
Tolak! Pocong gini. Pocong dari kopi dong, aneh kan. Lagunya pintu samping berarti ini kan ya, tidur game akhirnya sampai juga. Aduh, pengen ke WC nih. Aduh, perut buang air nih, tapi gak ada air di toilet. Harus ambil air dulu kayaknya dari sumur di luar. Oke, ini katanya ada jam sir ya, atau tadi ya Wondery. Oke, langsung aja nih kena ular kuning langsung. Ada air pan di depan toiletnya. Cok, itu kan kayak suara rombongan sih kok. Kebetulan nih, lapar banget. Oke, please wait. Oke sih. Aku tahu Cak Dul ini pas ini. Loh, Cak Dul jualan lagi. Tadi katanya udah habis. Cak Dul nasi goreng, kecap asin Madura. Satu bungkus ya, Cak. Pedes pol ya. Tadi katanya habis, Cak. Karena nyata masih ada ya. Nyata masih ada ya. Pak, kok diem aja? Kok diem aja? Apa sih, Pak? Kamu kenapa? Ih, jadi zombie. Wah, gak beres nih. Ah, pulang aja. Jadi zombie ya, Cak Dul. Oh, jadi zombie, guys. Wah, lagi ikan lagi. Oke. Akhirnya bisa istirahat. Buruan tidur ah, besok aja cari makan. Oke. Aduh lagi kok tangan. Itu kan kentongan tanda ada orang mati ya. Keluar dulu dah sebentar. Oh, tak dulu nih. Tak dulu. Kali ini tahu. Ya kali lah. Gak mau food not supplier ya. Kenapa Pak? Tadi saya lihat dia jualan depan musola, tapi aneh kelihatannya tersier atau hilang. Cak Dul jualannya kelihatannya gak enak badan. Nah ini tadi kejang-kejang, terus sekarang sudah nggak ada. Udah meninggal dia, Mas. Innalillahiyut. Iya, gini hidup sekarang di kampung ini aneh, hampir tiap hari ada aja orang mati. Aneh ya. Udah kamu istirahat saja sana, baru datang dari jauh pasti capek. Ya Pak, ya Pak. Ya ampun. Okay. Serem juga mukanya. Kak in the best money. Nah mantap nih. Dari tadi habis mati. Dicas dulu ah. Mantap. Apanya lo udah ada tau boy. Kita disini gak ada tia cikir. Akhirnya bisa tiduran. Halo, udah pagi, udah. Sip, penuh baterainya. Tapi kok gak ada sinyal sama sekali ya? Lagi apa betul? Wah, jangan. Parah, pelosok banget ini kampung. Udah amat, cari makan dulu deh. Kita mensupat developer, yes. Tapi kalau banyak mau lanjut game ini lagi ya. Ya amun seneng banget tipenya das. Mantap.